saya akan memotong pendek juga akar-akar yang ini. Tidak apa-apa ya teman-teman, kalau anting putri ini dipotong-potong seperti ini akarnya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Hendra Gunawan Channel. Kali ini saya akan melanjutkan program bonsai mame dari pohon anting putri ini. Dan selanjutnya adalah saya akan menempatkan pohon ini ke pot ini ya, pot cabar seperti ini. Di sini ada akar yang besar ya, yang sudah kaku. Saya akan potong pendek akar ini. Agar tidak mengganjal di pot. Saya akan keluar pot, saya akan potong lagi. Saya akan siapkan kawat untuk mengikat pohon itu ke pot. Tambahkan media tanam ya, media tanam yang biasa dibeli dijual di tempat-tempat tanaman aja untuk bagian dasarnya. Agar apa? Agar pohon ini bisa diri tegak ya, tidak menyambung. Setelah diikat kencang seperti ini. Nah, setelah diikat kencang seperti ini, tambahkan media ya, bagian atas ya.
cabangan atau cabang atau rantingan dari pohon ini. Proses pruningnya saya rasa cukup, ada beberapa ranting juga yang saya buang dan mungkin akan saya lihat lagi nanti ada ranting yang perlu dibuang atau tidak. Selanjutnya saya akan lakukan wiring ya, agar pencabangan dan rantingannya ini lebih terarah.